Taala, kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis ilmu, kan? Yang mana berada di dalam majlis ilmu ini dikatakan, kerana dalam satu hadis, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu ini, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan risau, jumpalah siapa datangnya, jumpalah jalan nak pergi syurga, mudah-mudahan. Begitu juga malaikat akan mengembangkan sayapnya. Memang kita tak nampak, kalau nampak dah lama lagi dah, kan? Dia mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha dan ikhtiar kita nak datang ke majlis ilmu pada malam ini. Bukan senang nak datang malam ni, nak-nak pula jam, kan? Parking pun jam. Ada nak sampai parking pusing balik sebab parking tak ada. Bukan sebab dia apa lah, kan? Sebab parking tak ada pun dia boleh balik. Itu macam-macam lah, kan? Ada orang tu pula, dia dah lama dah setting, dah tengok banner tu, mesti datang. Mesti datang, dia kata. Sampai masa go out, gaut pula datang. Ataupun tiba-tiba waktu tu lah sedara mara datang rumah, dah tu. Ada orang tu pula malam ni nak pergilah, eh dah sudah malam tadi lah, terlepas. Ada juga, ada juga orang yang hari ni datang saja-sajalah, kan? Memang dia dah biasa datang, dia tak tahu pun ada ceramah malam ni. Apa hal orang ramai sangat ni? Yang tanya orang sebelah tu pun tak tahu. Rupa-rupa malam ni Samsul Debat datang, ha, rezeki macam-macam lah, kan? Ha, saya pun syukurlah sangat. Tengok tiba-tiba ramai, nervous. Orang memang, saya kalau cakap nervous, orang tak pernah percaya. Itu masalah tu. Saya dah tidak nervous, kan? Jadi malam ni, kan, kita berada di dalam majlis ilmu. Yang dikatakan barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, walaupun dia mendengar satu bab daripada cabang ilmu itu, nescaya ianya lebih baik daripada satu dunia dan seisinya. Begitu juga lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Ha, bayangan tu. Bukan kata tak payah semayang lah, tapi maksud dia ganjaran dia tu besar betul. Jadi jangan risau. Anda berada di tempat yang baik pada malam ini. Ha, jangan betulkan TV anda. Suara saya memang macam ni. Kan? Macam lain lah suara. Al-maklum lah, kan? Baru turun flight. Balik daripada Mekah, lain pula suara, kan? Tapi ni dah okey ni. Hari tu turun-turun langsung tak keluar suara. Tapi ceramah jugalah malam tu, kan? Alhamdulillah malam ini, kan, kita tengok tajuk kita pada hari ini adalah keluarga sejahtera negara. Lebih kurang macam tu lah. Keluarga bahagia negara sejahtera. Ha, macam tu lah. Ha, lebih kurang, kan? Ha, alhamdulillah. Tak baik waktu lupa lah, kan? Jadi hari ini memang konflik kekeluargaan ini sentiasa menjadi bualan hangat. Isu-isu sosial, isu-isu kekeluargaan, kebejatan masalah-masalah, kan, sosial remaja dan ahli keluarga memang banyak berlaku pada hari ini. Memang tak dapat dinafikan, ditambah pula dengan cabaran-cabaran yang kian dahsyat. Dulu tengok TV je cukup lah. Tengok TV cukup. Kita tengok TV, TV 1, TV 2. Yang pandai sikit pasang aerial pakai galah tu torang TV 3. Dulu, kan? TV dulu walaupun ada 9 butang dekat TV tu, mana ada remote-remote? Ada 9 butang, tekanlah 1 sampai 9, dia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan? Yang paling best tu siap putar tu, keletap, keletap dulu. Kan? Dulu. Dulu-dulu, budak-budak mengelintir nyawa. Kan? Maksud mengelintir ni, beryoyo lah, macam orang masuk hantu lah, nak keluar rumah, nak main. Mak ayah kata, tak payah keluar, duduk rumah hari ni. Alah, nak pergi main juga. Melawan dia. Tetapi hari ni, anak-anak melawan sebab tak nak keluar rumah. Mak ayah lah suka, pergilah main. Tak nak, tak. Duk rumah. Sebab dia dah jumpa kegilaan yang baru. Menurut kajian, kan, menurut kajian baru-baru ni didapati bahawasanya kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun, ketagihannya yang terkini adalah ketagihan YouTube. Jangan cerita bapak budak, anak pun dah ketagih YouTube. Macam-macam.
Dulu kita tengok CD, kita tengok tape, habis aja kita keluarkan, tukar tape lain, boleh dapat tengok. CD tu keluarkan, ada side A, side B, side C sebelum ada DVD. Keluarkan dan habis itu keluarkan, eject, simpan. Kalau nak tengok lagi, kena masuk lagi, ada ikhtiar sikit. YouTube bahaya, tak payah tekan-tekan, dia auto, dia download, tengok, download, tengok, duduk aja. Dan dia boleh tengok 24 jam. Itu keadaannya hari ini. Dan otak pun, otak cara manusia berfikir hari ini pun berbeza berbanding dulu. Berbanding dulu, berbeza. Kadar pesakit mental tahun 1990-an, dalam 1,000 orang, seorang sakit mental. Masuk aja tahun lepas, tahun lepas, tahun 2017-2018, setiap 10 orang, seorang gila. Hari ini setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba kira dalam masjid ni berapa ramai. Tak, ni purata. Bukan kata tak, yang datang ni okey. Maksudnya purata tu macam tu sekali. Dan benda tu tak heran. Dulu gila ni simpan sanyap-sanyap. Gila tapi jalan. Sekarang ni gila masuk YouTube. Dan ramailah follower yang gila ni. Ha kan, ha, tu keadaan dia. Jadi masalah ini dibawa balik kepada basic dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan. Ingat, suami isteri adalah pemimpin. Suami isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan ingat, barang siapa yang menjadi pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin. Bukan cerita Perdana Menteri, Menteri Wakil Rakyat. Tak. Cerita kita dalam rumah tangga. Ketua lorong, ketua kampung, ya dia pemimpin. Tapi dalam rumah ni pun pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya. Itu sebab akhirat besok, kita ni nampak bini lari, bini nampak suami lari, nampak anak lari, anak nampak mak ayah pun lari. Sebab takut dipertanggungjawabkan. Oh mati aku, oh nampak ketua kampung aparah ni. Ah, mampuslah, lari. Kan? Itu sebab tak nak pening-pening, jangan pegang jawatan. Pening kepala macam JK masjid kan. Bukan tak pening, pening nak menyusun tu. Nak menyusun senarai penceramah, pening kepala. Tadi punya panjang imam baca sebab dapat signal, penceramah belum sampai lagi, panjang sikit dah. Ha, contoh macam itulah. Ha, ini contoh, saya agak-agak macam itulah. Dia pandang, la ilaha illallah. Belum lagi. Ha, contoh. Macam itulah kan. Ya susah hati, mau tak susah hati, sakit perut kalau penceramah lambat. Saya jam, ah sudah, apa nak jawab ni. Sedangkan AJK masjid ni pening nak nyusun ni. Tiap-tiap malam kena ada kuliah. Percuma pula tu. Bukan kena bayar datang. Kan penceramah tu dibayarlah. Kan? Kan macam itulah kan. Kan? Ha, kemudian kalau kita tengok AJK pula bincang pula nak keluar duit untuk ni, keluar duit untuk ni. Contohnya kalau melibatkan, contoh dia buat jamuan raya ke. Dia mesyuarat tu, orang tahu komplainnya pada ahli jawatan kuasa masjid. Jangan kecil hati dengan orang yang macam ni. Memang setiap karya memang ada wakil yang masuk air ni. Yang masuk air ni komplain tak habis-habis. Duit banyak, program tak ada. Jawab, program banyak, kau yang tak ada. Contoh jawab kan. Jadi dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah dah bagi tahu kita, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Yakni tenteram ni sakinah. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sakinah tu maksudnya tenang dan tenteram. Kadang-kadang tak dapat ada tenang dalam keluarga disebabkan macam-macam masalah, walaupun nama isterinya Sakinah. Ha, faham betul-betul tu kan? Kan, jangan kecil hati lah nama Sakinah kan. Ha, ni Sakinah lain ni, bukan sini, tempat lain ni. Maka bila sebut tenang, tenteram berkaitan dengan hati, hati kita. Itu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Jadi cerita hati kita ni nak didik, kena tahu. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, tak ada cara lain nak hidup bahagia.
Kenapa kita kaitkan dengan negara? Kalau keluarga-keluarga ni bermasalah, dia akan membabitkan ketidakstabilan sosial, ketakstabilan masyarakat. Kan? Contoh, jangan cakap alah keluarga ni je masalah, tak babitkan semua. Jangan cakap seorang terlibat dengan penagihan dadah kemudian tersebar kepada keluarga-keluarga lain. Jangan cakap yang seorang penagihan dadah terdesak nak cari duit, mencuri dekat rumah-rumah jiran. Jangan cakap tak terbabit. Yang poning-poning kan, buat benda-benda yang tak elok, yang tak senonoh kepada orang lain sebab dah high, dah poning, macam-macam pil ditolan ni. Dia pula pandai jadi doktor, dibancuh Panadol, dibancuh pula dengan ubatnya, campur ubat gagat sikit. Kok mampu tahu, eh tak apa, dia jadi poning dan dia nampak semua lawa. Itu yang jadi macam-macam tu, benda-benda pelik, buat benda-benda tak elok pada anak-anak darah orang, omak orang, macam-macam. Jadi jangan cakap masalah satu keluarga tak membabitkan semua orang. Terbabit. Itu sebab kadang-kadang sistem kemasyarakatan kita kena betulkan balik. Kadang kita cakap, tak ada dah. Kadang jangan cerita benda besar lah, benda basic. Dalam rumah kita, kita buat benda tembok tinggi. Sedangkan Nabi kata, jangan kamu tinggikan dinding kamu sehingga mengganggu jiran pula. Angin tak lalu, apa tak lalu. Bincang dengan orang sebelah. Ni saya nak bina tembok, ha, nak tanya awak macam mana? Saya tak kisah dia, buatlah elok-elok. Bila jiran bagi kebenaran suruh buat elok-elok, paham-pahamlah. Jangan buat ni, dia buat elok, bolah dia, bolah kawan tu tak disimin ni. Nampak batu-batu belas tu, kau buatlah sendiri. Kuang asam betul. Kan? Kualah kau sikit simin tu, belah habis cukup tu. Kan? Kadang-kadang macam tu. Lepas tu tinggi benar, macam menyampah benar. Jiran terasa. Wah, pahal. Tu sebabnya sistem kita ni kadang-kadang. Orang dulu-dulu, anak kau, anak aku, anak aku, anak kau. Togo anak kita, kita terima. Terima kasihlah kau beritahu tu. Kau tidak, aku memang tak tahu. Rahmat tu bila dapat tahu. Orang sekarang pula, kau apa masalah kau? Biarlah anak aku mandi sungai pun kau sibuk. Kenapa kau jaga anak kau tu? Anak kau tu lagi pula. Wah, bak. Jangan cerita anak jiran. Kita dengan adik-beradik, togo anak adik-adik kita pun jadi hal. Ah, Alung jaga anak Alung lah, sibuk anak Ngah, kenapa? Jadi hal juga tu. Ah, konfliknya terlalu banyak hari ni. Kan? Kalau kita tengok TV macam cakap tadi lah, TV dulu pukul 2 malam dah habis dah, bergaris-garis dah nampak jamnya. Hari ni 24 jam semenjak ada piring ajaib atas bumbung tu. 24 jam tak berhenti tengok TV. Balik tengok wrestling, lepas wrestling tengok benda lain sampai pagi. Eloklah time subuh baru tidur. Pahal eh. Alang-alang tarilah pagi subuh masjid. Tak juga. Itu sebab masjid ni saya respect lah. Saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Janganlah galak. Nampak benar tak kan? Macam tu. Jadi, tu dia kita tengok sistem kemasyarakatan kita. Kena ambil borek satu dengan yang lain. Kan? Kalau kita tengok sifat hati itu tadi, dia mudah sensitif, mudah tersentuh, mudah terasa, pupuklah dengan nilai-nilai positif dan kasih sayang. Persekitaran suasana di keluarga dan masyarakat penting. Penting. Orang dulu-dulu aja, pergi salam pakcik itu, jalan menunduk semua aja. Hari ini tak ada. Kan? Dulu, assalamualaikum, salam. Mak ada? Ada cik, cik masuklah. Duduk sekejap saya panggil mak. Dia tinggalkan ruang tamu tu untuk mak cik tu nak panggil mak. Cepatlah mak. Jangan lama sangat tau nak tengok TV ni. Dulu mana ada rekod-rekod TV. Mak pun datang, dia tunggu kat dapur lu lama lah berburak. Tadi kata nak kajap. Yo. Habislah cerita ni kang. Habis. Masa tu tengok Popeye. Kan budak sekarang Popeye pun tak tahu, punya gila makan sayur tak, naik-naik longan tu kan. Tapi budak sekarang macam mana? Assalamualaikum mak ada? Ada cik, ikut belakang. Dia suruh untuk tu ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Wah ni korang hajar kau jauh ni, poi kat hujung tu pusing. Kotok-kotok-kotok dah rumah India pula, salah kira. Kena boleh-boleh depan balik, tak ingat pula berapa jumlah rumah kan. Ha, nampak tak? Bezo dulu dengan sekarang. Bezo. Hormat orang tua dulu lain. Orang dulu isap okok je nak, isap okok. Nampak orang tua buang. Ditolan ni asap tu. Betul tak?
Ha, tapi hari ni budak-budak sekolah hisap rokok depan sekolah. Cikgu sound, cikgu nak sound ni, cikgu ni pengetua ni turun comin ni. Comin tingkap tu. Dia daring budak tu, budak tu. Apa tu tengok naik balik comin. Jalan pengetua tu. Budak sekarang apa dia takut? Tak ada. Tak ada. Sedangkan dalam Islam dah hanya sayangi yang muda, hormati yang tua. Barulah lengkap sistem tu. Nampak yang muda, kita sayang. Kan? Ni dalam konteks usia. Bukan konteks pasangan. Kau faham? Kan dia sayang bini muda, payah ya. Kan? Kena faham betul-betul. Kan? Jadi, memiliki keluarga ni, yang pertamanya, kalau kita tengok keluarga bahagia ni kan, Nabi dah ajar. Cari pasangan. Nak cari pasangan, pilih kriteria yang tepat. Ha, kan? Dalam keluarga, pilih kriteria yang tepat. Bukan senang. Saya besok nak pergi hantar adik saya ni. Ha, adik saya nak bertunang dengan orang Pulau Pinang. Kono pula pergi hantar. Kriteria nak tengok macam mana? Wah, Nabi dah ajar rupa. Mula tengok rupa dia. Macam mana? Okey tak okey? Memang penting rupa ni li jamal liha, kena tengok cantik tak cantik, elok tak elok rupa dia, sebab nak menghadap dia bukan sehari dah. Banyak hari pertama dah menyampah. Macam mana? Contohlah kan. Nah, tapi kadang-kadang yang hebatnya itulah Maha Suci Allah. Betapa hebatnya, maha hebat Allah Ta'ala menciptakan manusia ni. Lawa dia tak semestinya lawa akik mata orang. Nampak tak? Lawa akik mata kita pun jadilah. Wahal gigi tak cukup tu, lawa nampak tu. Nampak tak? Kadang dia golap tu. Golap apa kau gemar? Benar dia tengok hitam tu. Eh, biar deh. Aku tengok suka. Kau jangan lupa putih-putih kapur dapat singgit rusin. Hitam-hitam dodol tak dapat tu, mahal. Nampak? Dia baca macam tu. Dia punya falsafah kan. Tengok muka tu senang hati kita tengok. Tapi kok lawa bona pun susah ya hati. Dah tak pergi masjid dek lawa bona bini. Lama dia tak datang masjid. Bini yang lawa. Nampak cerita kan? Yang kedua, tengok dari segi apa? Keturunan dia. Keturunan baik-baik. Keturunan yang tak baik, tak nak dia. Oh, ni keturunan dia penyamun, penyangat, pencuri, perompak. Kan? Contohlah. Ni keturunan ini kerja tempat tak elok. Keturunan ini ada terlibat dengan benda-benda macam ni. Ha? Benda-benda yang menyalahi undang-undang. Contoh. Dia cakap macam tu. Yang seorang tu pula, keturunan baik-baik. Abah, imam. Oma, pengurusi. Muslimah, kat masjid. Anak-anak penggerak belia-belia wani sikit masjid. Habis betul yang jatuh kuasa masjid tu semua adik-adik dia. Jangan. Yang seorang ni jangan. Keturunan buluh botong. Macam-macam lah. Kemudian yang ketiga, tengok dari segi hartanya. Kalau dia ada, alhamdulillah. Tapi bukannya syarat untuk kita mengikih harta dia. Tetapi pasangan kita tu ada ringan lah sikit. Tapi yang keempat, agamanya. Dan Nabi cakap, kalau tak dapat lah, paling tidak pun, tengoklah agama. Kadang-kadang kita tak dapat dan nak lawa sangat, tak dapat yang keturunan baik sangat. Tapi dengan agama, nombor satu, nombor dua, nombor tiga tadi, insyaAllah boleh cover. Tak lawa boleh adjust. Tak lawa boleh adjust. Macam-macam ubek online. Makan hidung jadi panjang. Aduh. Kan pipi daripada bawah tu naik ke atas, menjongket pipi dia. Nampak tak? Begitu juga dari segi keturunan, tak apalah yang dulu-dulu sudah-sudahlah. Kita nak bentuk dia pun dah jadi baik, kita nak bentuk keluarga generasi baru yang baik. Contoh. Dan begitu juga harta, rezeki Allah Taala bagi kadang-kadang dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, Allah Taala curahkan rezeki yang melimpah ruah, penuh dengan keberkatan. Ha, yang itulah dia. Kan agama macam mana pun agama tak boleh tolak. Kan? Tu sebabnya kalau kita tengok dari segi harta ni pun dah dipesan, cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal, Nabi kata, kerana sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kan? Kita ni kalau cari kan, cari harta ni memang tak pernah cukup lah. Tetapi itu nak didik kita cari yang halal walaupun tak banyak tapi cukup. Cita-cita jangan nak jadi kaya, tuan-tuan.
Jadi kaya, jangan risau ada orang lagi kaya daripada kita. Ada orang lagi kaya daripada kita. Kita dapat pengajaran kan. Tengok macam mana Saidina Abu Bakar pernah sekali diinfakkan segala harta benda dia. Tinggal pakaian dia. Sudah Nabi tanya, kau dah bagi semua ni. Kau bantu kita semua ni. Untuk tujuan peperangan, kau bagi segala harta benda kau di jalan Allah. Apa yang tinggal kat kau? Wahai Rasulullah, yang ada padaku hanya Allah dan Rasul. Cuba buat. Tak dapat dah. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang tu. Susah kita. Kan? Tapi nak bagi gambaran kat kita, jangan berlebih-lebihan. Bersederhana. Ya. Sederhana itu adalah bahagia. Yang risau. Orang yang berlebih-lebihan tu memang tak bahagia. Tu sebab jangan kita sibuk nak jadi macam orang. Dia kata besar. Dan pun nak yang kata besar. Saya ingat arwah nenek saya, dia sebut apa? Kancil kalau nak berak macam gajah mati. Dia tu bukan falsafah dah. Tak ada buku peribahasa cakap macam tu. Dia yang cakap macam tu. Arwah wan saya, nenek saya cakap macam tu. Maknanya ukurlah ikut kemampuan kita. Kita sibuk nak pakai kereta besar. Bukan kereta yang besar. Tanggungjawab pun besar. Nak pakai Grand Livina tak mampu. Pakailah Grand Liviva. Apa pening-pening, bayar bulan-bulan 300 ke 500 cukup. Servis pun kena 100 lebih, 200 kok rosak pun tukar-tukar plug sipap, goyang-goyang sikit, sepak-sepak sikit, settle. Bayar 300-400 itu pun, saya bayar 100 dulu, besok bayar. Okey, jangan tak bayar tau. Boleh tu. Yang kereta bosah, yang godang tu. Ha, masuk pusat servis, dia babai macam ni, selamat datang ke pusat servis. Tu 2,000 dah tu. Belum tukar barang lagi. Belum cek lagi tu. Belum musik kata. Selamat datang. 2,000. Ya. Kita sederhana. Ya. Pergi klinik kerajaan biasa. Ya. Tak ada lah nak ni klinik mahal. Tak mampu dah. Masuk. Tak apa lah. Tu kemampuan. Ya. Kalau yang kaya tu pergi yang memang yang canggih-canggih tu. Dia tekan lift 200. Naik 3 atas. Selamat datang. 200 lagi tu. Duduk baring tambah lagi 500. Sudah baru 2-3 hari dah berapa ribu kena bayar. Kan? Jadi tengoklah, kita nak jadi macam orang tak dapat dah. Lagi satu, biarlah kita ni taklah kaya mana, tapi perangai semonggah. Perangai elok. Ini kaya banyak duit, perangai tak apa-apa kan. Tak pening ke bala? Pala benda-benda gitu. Lah, baru perasan. Bosah kipih mesti jadi. Sampai dua pula tak pakai tu. Oh, dah dekon. Yang ni kipih ni memang betul. Time ramai orang boleh buka. Kalau orang tak ramai, kan jangan main-main. Terangkit kan imam tu. Betul cerita ni. Ada imam mana dah beritahu. Tu lah dia duit sumbangan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ha, inilah duit sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Menyumbang akhirnya dapat gitu. Kan? Ha, tapi jangan berhenti. Kipih dah ada tak payah bagi-bagi. Ha, jangan kita rasa gelisah pula. Itu pun salah satu tips tu nak bahagia tu. Sedekah berbanyak. Kan? Sedekah banyak. Memenuhi syarat utama dalam rumah tangga, iaitu cinta antara satu dengan yang lain. Kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kasih sayang ke anak-anak kita. Kita jangan samakan anak kita dengan anak-anak yang lain. Maksudnya anak nombor satu, anak nombor dua. Kau tengok abang kau. Abang kau pandai. Kau pun bodoh sangat. Jangan. Anak kita UPSR teruk tidak bermaksud habis dah masa depan eh. Kan, itu pun ada pengajaran kat dia. Kan? Ya, tu sebabnya kita anak berjaya, janganlah kita berlagak pula dengan orang. Alhamdulillah. Anak saya dalam grup WhatsApp, alhamdulillah, anak saya dapat 6A UPSR. Kau ada? Oh, kau ada. Itu yang tak tahan. Aduh, janganlah berlagak pun nak. Ada yang terasa dalam tu. Kan, anak saya dapat 6A. Dia nak balik pun tak ada. Sadih lah. Buatlah ikon menangis. Kan? Jadi, maknanya kita ertinya dalam kita berkasih sayang, sanggup bersusah payah demi pasangan dan ahli keluarga kita. Suami, pengorbanan cara dia. Orang lain boleh relax-relax, duduk di rumah, dia keluar pagi sampai petang. Kadang-kadang tak cukup petang sampai malam, buatlah kojo-kojo lain sebab nak pastikan sara hidup rumah tangga dia selesai. Yang mak dia pun meniaga juga, buat kuih kadang-kadang. Ada orang macam tu. Ya? Tapi Allah Ta'ala ajar kita
Nabi ajar kita cukup. Itu penting. Kan? Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin, kaya dengan kecukupan. Berkat tu penting. Maksud berkat ni adalah Allah Ta'ala bagi kebaikan dan kebaikan itu berkembang. Kita dapat duit taklah banyak sangat, 1000 lebih gaji kita tolak-tolak-tolak, adalah 500 bagi belanja anak apa semua, alhamdulillah cukup. Anak kita pula pergi sekolah, belajar pandai, berkembang keberkatan itu tadi. Lepas itu dahlah pula belajar pandai, dapat pula masuk sekolah asrama penuh, bertambah-tambah lagi kebaikan dia. Ya, anak adik-beradik dia pula, ada seorang tu tahfiz, yang seorang tu cerdik, tak pernah dapat nombor 2, nombor 1 yang panjang. Dalam kelas dia memang ada 4 orang, kelas pemulihan. Ha, itu dia nombor 1. Contohlah kan. Tapi ada yang nombor 1 setiap tahun kan. Alhamdulillah, syukur. Makna Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Kita tu sebabnya jangan kita marah, kau ni bangang, bodoh, tak pandai. Jangan. Kan? Anak-anak ni semua pun ada hati dan perasaan. Isteri pun sama. Cuba cakap yang baik-baik, puji yang baik-baik isteri tu. Isteri tu penat, dalam boring duduk di rumah. Apa salahnya balik rumah, puji isteri kita. Assalamualaikum sayang. Salam abang. Macam tu kan. Sayang sehat. Abang ni tiba-tiba tanya, apakah ingin mati? Alhamdulillah, cakap baik-baik pun salah. Itu masalahnya. Orang kita ni masalah tu lah. Baik-baiknya buang tabiat orang tua ni. Bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama nak ganti dengan tabiat yang baru. Macam tu baru betul. Besok bangan. Tadi ada dengar ceramah, Sazah tu kata, kalau suami balik, kita kena peluk. Besok saya depa tangan. Abang jangan terkejut tau. Ha, okey. Macam tu okey lah. Tak ada lah lelaki tutup peranjat. Hari tu, suami tu nak balik tak masjid berdabar ni. Ni balik ni nak kena peluk ni, tak macam mana rupa, tak tahu dia. Sebab dah lama tak berpeluk kan. Ha kan. Balik rumah macam ni, bini asap. Ha, yang tak bagi warning tu susah. Terus buat abang tu. Dia tak bagi warning, tiba-tiba abang. Suami dia reverse balik tengok nombor rumah tu. Aku rasa betul dah rumah aku ni. Ni apa hal pula? Kau ni kena sampuk ke apa? Itu masalah tu. Sedangkan dia nak mempraktikkan. Kan, benda ni semua Nabi dah ajar kita sebenarnya. Kan, kemesraan dan apa dan sebagainya, mewujudkan keadaan saling memahami. Sebab bila keluarga kita okey, okey semua. Kita tengok balik khutbah wida Nabi tu yang Nabi pesan. Tengok. Kan Nabi dah cakap. Nabi cakap, sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kamu pada tahun-tahun selepas ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti apa ingin aku katakan dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Clear tu. Makna kita pun kena tahu dan kita kena sampaikan ke orang lain. Kau ada siapa nak angkat tangan? Tapi saya ada masa tu ustaz. Siapa? Jangan bohong kan. Masing-masing belum lahir. Lepas tu Nabi kata, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah harta dan nyawa muslim yang lain sebagai amanah yang suci. Jangan main-main, nyawa orang lain pun amanah kayak kita. Jangan suka-suka pukul dia, jangan suka-suka lukakan dia, jangan suka-suka ambil harta orang yang bukan hak kita. Jangan ambil. Tu keluarga kita pun kena ajar macam tu. Beritahu anak-anak kita, hak orang jangan ambil. Jangan. Kongsi tak apa. Faham tak tu? Orang lelaki dah boleh faham. Yang perempuan macam ni pandang kan. Taklah, maksudnya kalau kita ni, hak orang ni bila kita ambil, kadang-kadang bila kita ambil benda tu yang efek pada keluarga kita. Duit yang bukan hak kita, kita ambil bagi anak-anak bini makan. Jadi masalah. Mana azan dulu. Okey.
Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, tersambung ya. Ya, jadi maknanya kalau kita tengok Nabi dah pesan, jangan kita suka-suka kan. Ambil hak orang, jangan. Cari rezeki yang halal. Kadang-kadang kita tengok kerja biasa-biasa je. Kan kerja biasa-biasa, tukang sapu, cleaner. Tapi alhamdulillah anak menjadi semua sebab rezeki yang halal. Macam itulah juga dalam keluarga, tak semestinya nak cari duit banyak-banyak. Ada banyak alhamdulillah. Sikit pun syukur. Jangan tengok sedikitnya nikmat yang kita dapat. Fikirkan siapa yang bagi nikmat tu sampai kita dapat. Tu kena fikir. Ha, kita kadang terlupa, sikit sangat. Wan Allah Taala tentukan tu. Kan? Ha, jadi itu dia. Jangan kita ambil yang bukan hak kita. Begitu juga dipesan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan riba, Nabi kata. Dengan itu segala urusan yang berkaitan dengan riba adalah dibatalkan mulai sekarang, dihentikan mulai sekarang. Ha, jangan tengok balik duit kita dalam bank tu. Sebab duit tu yang kita cucuk tiap bulan, cucuk kita keluar bagi makan dan keluarga kita. Kan? Bukan hanya itu. Setiap bank, kebanyakan bank di Malaysia sekarang ni alhamdulillah dah ada sistem perbankan Islam. Kita boleh minta kat kaunter tu, boleh tak tolong convert sistem ni pakai sistem Islam. Boleh, tak ada masalah. Tu hak kita sebagai pengguna. Kita boleh minta tukar. Kadang-kadang macam insurans kereta pun sama. Kita bila ada pilihan insurans yang berteraskan Islam, kena pakailah. Kan? Sebab memang wah, yang ini lagi untung, dapat duit banyak. Ha, duit banyak tu macam mana kira dia? Kena tahu. Begitu juga pelaburan-pelaburan yang ada kat luar sekarang ni. Ada pelaburan yang melibatkan duit shilling. Ada pelaburan kata cari 10 orang dapat banyak ni, kemudian setiap bulan akan masuk automatik, masuk dalam duit, dekat dalam akaun kita. Bukan kata dia haram, semestinya haram, tapi kena semak, kaji dulu. Tanya pejabat mufti. Assalamualaikum Datuk Mufti. Assalamualaikum Tuan. Nak tanya dekat pejabat mufti ni tentang ada satu skim pelaburan yang baru diperkenalkan, begini sistem ni, macam ni, macam ni, macam ni, cara kaedah ni, macam ni. Bagaimanakah kedudukannya? Adakah pelaburan ini dikatakan sebagai pelaburan yang halal atau macam mana? Kita boleh tanya. Tanyalah. Kan? Ha. Bila kita tak kisah, kita main belasah aja, tu yang jadi poning oleh keluarga kita. Bagi makan benda-benda yang bercampur bau halal, halal haram, tu yang soalan yang polik-polik pun ditanya. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Selamba katanya. Tak bersalah soalan. Saya pun jawab, tak boleh sebab berlagu reket. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Apa hal pula? Tak boleh bayang tau imam bertunang dengan Bilal. Oh, bukan sinilah. Ini contohlah kan, gambaran yang macam tu lah. Tak ada. Dia masalahnya, ada golongan-golongan yang tertentu ni siap buat video tau. Dengan bangga menunjukkan, kita pun tak tahu dia ni jenis sesumpah kau. Kenapa kau? Dia ni jantan kau, perempuan kau, tak tahu. Tapi yang kebanyakan berdasarkan kajian dan dapatan-dapatan, rasa jantan. Soro pun dengar jantan. Tak payah bohong. Boleh tahu. Logik akal, orang perempuan, orang perempuan tak payah cakap, aku akan buktikan yang aku boleh mengandung. Tak ada. Betul tak? Ha, saya tak cakap sesiapa, ni contoh. Ni contoh, kan? Jadi makna kata, kita pula sebagai orang yang membaca, latar baca, janganlah komen menggalakkan kawan tu. Orang kita yang kadang-kadang bagi galakan, bersabarlah sis. Pijak, orang tahulah. Kan? Apa salah tulis? Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Kok 1,000 orang lantar macam tu? Rimeh, silap-silap dia padam akaun. Ataupun dia, yalah waktu dah ramai pula orang togu dah ni. Ha. Betul. Kan? Hantar macam tu. Komen. Poning ke balok tu. Ya, hari ni macam-macam. Ada seorang tu pula tanya, Ustaz, semalam Jumaat hari apa?
tu saya call lagi. Ustaz, semalam Jumaat hari apa? Saya jawab lah, hari Rabu. Eh, bukan Jumaat, kau habis kau tanya baik apa? Dah tahu kan? Ada lah yang nak cadangan pindahkan semalam Jumaat buat hari Sabtu. Senang. Kan? Tidak mengganggu apa? Kau tidak akan mengganggu kesesakan, mewujudkan kesesakan lalu lintas dah. Lepas itu mengganggu produktiviti kau jo. Apa pening-pening selaraskan satu Malaysia cuti Jumaat Sabtu. Senang. Hari Jumaat kan terkoja-koja nak pergi semain Jumaat apa semua. Buat tahu cuti. Ha, biasa negeri-negeri yang baik cuti Jumaat Sabtu ni hari Khamis 3:30 dah balik dah. Barulah kita boleh konsentrate malam tu untuk baca Yasin. Ha, bah, jangan salah sangka saya kena habiskan ayat tu. Dia dah lain fikir tu. Al-maklum lah hari ni kan. Tu sebab pencamah pun tak boleh lama malam ni tu. Kan? Ha, jadi makna kata orang-orang poning ni dah banyak. Banyak tuan, banyak. Dan dia tanya soalan-soalan yang pelik. Banyak. Ada yang tanya, tuan kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Dia tanya soalan macam tu. Kalau betul pakai tudung tu wajib, untuk aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Dia lah nak tentukan apa nak masuk rukun Islam ke tidak. Nampak tak? Jadi macam mana nak jawab tu? Kan ada seorang artis tu lah, dia tanya dekat Abang Samsul Rau-Rau. Abang Samsul Rau-Rau panjangkan soalan tu kat saya. Saya kata kita ni nak baca rukun Islam kan, kalau kita sebut macam tu, banyak lagi benda-benda yang wajib buat pun tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik pada mak ayah wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Kan? Amar makruf nahi mungkar pun wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi jangan lupa baca juga rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat. Percaya tak? Percaya. Tak payah tengok lain. Allah percaya tak? Percaya. Nabi percaya tak? Rasul percaya tak? Percaya. Kalau percaya, dua tu cukuplah. Belum baca yang lain lagi. Yang dua tu apa Allah Taala, kalau kau percaya Allah, ke Allah, apa Allah Taala suruh kau buat? Allah Taala suruh tinggal. Itu yang banyak tanya rukun Islam kau apa tak? Kau faham? Nampak tak? Ha, tu bunyi apa suruh berhenti ke apa? Tak lah. Begitu juga kan, kalau kita percaya kat Rasul, bila apa Rasul pesan kat kita, kita buat. Nabi dah sebut akhir zaman nanti akan tiba masanya manusia tu berpakaian tapi dia sebenarnya telanjang. Apa sebab eh? Pakai macam tak pakai, pakai tudung baju kotat. La ilaha illallah. Tengoklah sikit anak dara kita, baju kocik lah. Kocik baju eh. Bila basuh sidai dengan adik sama saiz. Janganlah pakai baju kotat-kotat keluar rumah. Dokek dadunya ada manik-manik, ada tulisan. Nah, kita ni yang ternampak, terpaksa lah baca. Apa dia tulis tu? Kan? Rupa dah dokek baru perasan dia tulis apa tengok-tengok. Oh, boleh lain macam baju ni kan? Ya Allah, manalah kau dapat baju ni di pasar malam banyak. Omak kau tak marah ke? Omak pun ada satu. Tapi omak kau pakai kek rumah untuk abah kau. Kau pakai untuk siapa? Itu yang kita kena beritahu. Nampak benar-benar macam tu. Kemudian apa lagi Nabi pesan? Nabi cakap, janganlah kamu taatlah kepada perintah Allah. Dia kata, taatlah kamu kepada perintah Allah. Dirikanlah solat 5 waktu. Tengok balik dalam rumah tangga kita. Salat macam mana? Lebih 80% pasangan yang bercerai tak jaga salat. Jangan cakap salat Jumaat, jangan cakap salat jemaah, tetapi salat dia sendiri tak jaga. Macam mana nak jaga? Tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Kan? Sedangkan benda tu saham tu. Semua bangun, kita subuh sama-sama. Bangun anak-anak abah, bangun. Kali kedua, bangun. Nah, kan, taguh anak tu, koreh sikit. Sembahyang jemaah, macam mana pun jangan tinggal solat jemaah subuh kita keluarga. Faham? Faham, bah. Terpisat-pisat anak tu solat. Kita tak perasan tau, kesan ni apa. Sembahyang, buat hari-hari istiqamah. Satu hari kita dah tak ada, dah ditanam dalam kubur tu, anak kita ditakdirkan berkahwinlah dia. Dia cakap dengan isteri dia, yang kita solat subuh berjemaah ya besok. Yalah, tak ada masalah, okey je. Kenapa bang? Bukan apa bang, tingat
arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Abang sama-sama ikut daripada kecil dah biasa. Kita dalam kubur pun dapat saham sebab anak kita buat, sebab mak ayah dia melazimkan. Melazimkan, jom kita pergi karaoke. Abah dengan mak dulu tak pernah tinggal karaoke. Setiap Jumaat memang kita punya aktiviti karaoke. Ha, memang balolah dalam kubur tu. Kau yang ajar eh? Banyak benda baik boleh ajar kan. Dirikan solat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan. Yang ni semua tahulah. Begitu juga ketiga, tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu. Ini juga penentu ukur kepada kebahagiaan keluarga kita. Jangan tengok zakat petarah ya. Sorry, zakat fitrah aja. Ha, kan dia mulalah tersamsul tu. Kan zakat ni macam-macam, zakat simpanan, kan zakat emas, zakat perak. Tengok, jangan ikut suka-suka kita. Ah, tak payah ada, yang ni tak perlu. Kalau ada tentu dah sampai surat. Eh, nak tunggu sampai surat. Ha, kan zakat keluarkan. Sedangkan bila kita bagi bantuan zakat, kita bayar zakat ni, zakat boleh diguna, dimanfaatkan untuk oleh dah bergaduh pula akhir-akhir ni. Orang tu beli baju bandel, jumpa duit dalam tu. Saya malih nak ulas panjang lah, tapi yang bagi komen dalam tu macam codik pandai mana. Yang komen tu kata, daripada bagi baitul mal tu tak pernah sampai ke orang susah, jangan tuduh macam tu bang. Kan ada sampai, tapi dia ada peraturan nak tengok juga, bukan main bagi. Takkan main bagi je, kena tengok juga semua dia kaji. Memang betul ada orang yang tak sempat sampai tapi ada masalah, tetapi kena ingat ramai juga yang dapat manfaat daripada situ. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh, tapi tidaklah sampai kita nak kata tak berguna bagi kat Baitul Mal tu. Jangan cakap ramai orang-orang kita kan, saudara mara kita, saudara-saudara kita, saudara Islam kita bertugas dengan cukup baik, nak jaga dah sehabis baik. Jangan kita tuduh-tuduh macam tu. Kan? Ha, macam bayarlah zakat. Keluarkanlah zakat. Dengan tu dapat bantu juga untuk ekonomi Islam, bantu orang-orang yang susah, golongan asnaf dan sebagainya. Begitu juga tunaikanlah umrah, ya tunaikanlah haji sekiranya mampu, umrah pula. Kan? Umrah dan haji. Tak kisahlah, buat. Kan ada rezeki, bawa keluarga kita, ha, jom kita kumpul duit menabung satu hari RM1. Ha, sampai masa sok kita pergi, nak pergi haji lambik lagi, pergilah umrah dulu. Kalau siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, akan pergi pada tahun 2118. Dua kali mampu hidup, mampu hidup tak boleh pergi lagi kan. Ha, siapa yang boleh pergi umrah, pergilah umrah dulu. Tapi hati-hati, ni pun nak pesan juga. Kan? Ha, sekarang ni Kementerian Pelancongan dah tetapkan kalau nak pergi umrah paling rendah pun RM4,900. Kalau bawah daripada tu, hati-hati. Jangan risau pak cik, murah je sekarang ni. Tambang murah, bayar RM4,000 je. Lagi RM3,000 ada datuk sponsor. Sudah kawan tu tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai Ipoh. Eh, apa hara ni? Balik hari je dia tu. Dah kena tipu, balik hari lah. Kan, pergilah. Kan, ha. Siapa itu ramai betul. Ramai, alhamdulillah. Kan, tahu macam haji betul lah. Bulan dua balik tu penuh ke lah. Eh, ya Allah. Kan, flight tu penuh. 400 lebih dekat, dekat 500 jugalah. 400 lebih. Penuh dalam flight tu. Sampai ke Raudah tu nak masuk pun tak boleh. Hui. Asyad betul. Saya pun terpaksa lah nampak ada dua orang Uzbekistan saya rasa. Cara cakap lenggok tu tinggi, saiz tu ni orang Uzbek ni. Dia tarik kawan dia, saya menyolit tertengah tu. Jadi bila tarik kawan tu, dia tarik saya sekali. Tapi saya masuk. Dia kena cerdik tu, tang tu. Tapi yang kita heran tu, orang yang dah habis mayang tu bagilah orang lain pula. Kadang tu dia bantai duduk nonggok semayang tak pun monong dari situ lah. Ilah garam kan. Orang Malaysia pun selalu saya pesan, dah dapat buat semayang sunat, dapat dalam 4 rakaat kan, 8 rakaat kau dah buat selesai, bagi orang lain pula, keluarlah. Jangan kita lama-lama, kita dah lah koci punyalah hakap tu, hakap tamak kan, dibantai sujud lama-lama. Sampai orang Arab ni tak sabar dilangkah orang Malaysia ni. Allahu Akbar.
Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Ya Allah, kek mana aku ni, ya Allah. Apalah ujian untuk aku ni, ya Allah. Golap, ya Allah. Aku kek mana ni, ya Allah. Dalam kain orang Arab tu. Bau dah lain macam lah tu. Panang atas langsung nyerit. Ni apa? Ni kan tu lah orang khabar lah. Jangan tamak-tamak. Kan? Ada sahabat saudara-saudara kita, sahabat kita pergi. Pergi umrah, pergi apa kan? Ha, bagilah galakkan. Pergilah kau, elok-elok lah. Kat sana seronok weh. Sembahyang kan tak terasa pun ni. Banyak sebenarnya sunat boleh buat zikir, sunat mengaji, sunat. Kenapa macam tu? Sebab eh, kita pergi sana, kita tinggalkan segala-galanya yang kita ada kat sini. Pangkat pun tak bawa pergi sana. Tak ada siapa panggil. Tok ketua tak ada orang kat sana. Kalau ada pun, kalau jumpa orang kampung kita, mungkin lah. Tak ada dah. Kain ihram pun lebih kurang sama. Hui, kain ihram dia Adidas weh. Tak ada. Tak ada dah. Kan? Memang tak ada. Sama ya. Ini kan, ha, bila dia kau pergilah sana, seronok. Sekarang ni tengah musim sejuk ni, kau bawa baju sejuk. Ya ke? Ya. Pergilah. Kau pergi dengan siapa? Aku pergi dengan Samsul Debat. Oh ya? Dia pergi bulan berapa bulan? Ya ke? Kau naik flight apa? Oh, semua tanya. Ini bukan promote dah, lebih kurang. Kan macam tu, pergilah. Ini kawan tu nak pergi, kau jaga-jagalah. Muka kau dah lah tak pernah nampak ke masjid ni. Aku target-target lah tengok muka kau ni. Aku rasa tak nampak Kaabah. Hui, kau hajar kau. Kau ni tak baik cakap macam tu. Takkan lah tak nampak basah Kaabah tu. Kau jangan main-main. Kawan aku 10 orang dah yang kono macam tu. Yo kau. Yo. Aku harap-harap kau tak kenal lah. Tapi entah, hati aku kuat cakap kau tak nampak. La ilaha illallah. Tak tidur kawan tu. Lagi 3 hari nak pergi. Tak dapat dia lelap. Nampak tak nampak tak nampak tak datang ni masjid ni doa. Ya Allah, janganlah aku tak nampak Kaabah. Ya Allah, dalam kapal terbang tak dapat tidur. Turun sampai hotel, dia tinggalkan beg dia, berlari pergi masjid nak buktikan dia nampak Kaabah. Sudahnya dia balik ke hotel, menangis. Jumpa Ustaz Mutawif. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa pakcik? Pakcik tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Memanglah tak nampak Kaabah. Kau agak-agak lah nak cari Kaabah pun. Kek Mokah so kita pergi, tamak insyaAllah nampak. Ada kan? Punyalah dia takut dengan kawan-kawan tu pun tak perasan Mokah Madinah kan? Ha, tu tu. Kan iya, kita kadang nak nakut-nakutkan orang. Pergilah, pergi kan. Begitu juga Nabi pesan apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, dia kata. Kan, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Hanya amin. Apa maksud dia tu? Nafkah. Ini pun kebahagiaan rumah tangga juga. Bagi nafkah, walaupun isterinya bekerja, wajib bagi nafkah. Nah, inilah poin yang akan orang perempuan bawa balik hari ni. Balik kan tanya, bang, abang dengar tak ceramah tadi yang pasal nafkah tu? Yang kalau isteri je bekerja, macam mana bang? Ha, untuk pengetahuan kau, time tu yang abang tidur tu, yalah abang, dia tak ingat. Bagilah nafkah, tak dapat banyak, sikit tak sikit banyak. Tapi orang perempuan, kalau suami bagi, redha dengan pemberian suami. Yang ni ha, tak adalah banyak sangat dah abang ni. Susah buka dan envelope RM20 be tak payah bagi. Jangan macam tu. Kadang-kadang maksud dia cakap lembut, maksud kasar. Alhamdulillah bang, setelah 20 tahun dapat RM20. Kau sindi aku kau apa? Cuba cakap bang, abang ni sampai bagi RM20 ni, abang duit belanja abang macam mana? Saya risaulah bang. Tak apa, hari ni abang bagi RM20. Lain kali abang akan bagi lagi. Ya Allah bang, saya doakan mudah-mudahan abang murah rezeki. Macam tu. Kan? Kalau suaminya mampu, suami bagi lebih. Yang ni ha, menginsafi ceramah malam tadi, ambil lah. Tak adalah banyak sangat. 2,000. Setuju tak perempuan? Setuju tak? Sah lah mata duitan, nampak tak? Boleh setuju kan? Nampak tak? Tadi tak keluar suara tu, bab duit setuju, nampak tak? Tapi tu normal. Tetapi kalau isterinya bekerja, kalau isterinya bekerja, suami boleh bagi dan isteri boleh tolak.
Yang ambil layang ha, 2000. Tak adalah banyak sangat. Abang, abang simpan. Abang jangan risau. Saya pandailah cari sendiri. Abang jangan risau. Orang lelaki jangan bimbang, sebab itu tak akan berlaku. Kau bagi memang dia ambil, dia tak ada mana, dia pulang ada. Baik kau fikir dulu sebelum nak bagi berapa banyak. Dengan harapan dia pulang balik, memang tak ada, pulang dah. Kemudian Nabi pesan apa? Apabila mereka telah menyempurnakan hak mereka terhadap kamu, hendaklah kamu memberikan mereka makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Lemah lembut dengan isteri. Yang terimalah duit nafkah ni, baiklah. Kasih bang, I love you too. Kasih sayang. Nah ambil, puas hati kau. Jangan macam tu. Nampak tak? Kadang-kadang orang lelaki pun dia tak adalah kasar bona. Orang perempuan kasar pun ada. Yang abang nak air, pergi ambil kat kolah tu. La ilaha illallah. Ada nak minum bukan nak mandi dah. Air kolah suruh ambil. Tu yang kadang-kadang orang lelaki balik daripada masjid, dia tak balik rumah tahu. Dia singgah kedai tom yam. Cuba tengok cara budak kedai tom yam tu ambil order macam mana. Lain macam mana. Nak makan ke apa, beh? Ha, nampak tu, bahaya tu. Bahaya tu, memang. Ha, korang perempuan je jago sikit. Orang lelaki balik tu kan, tiba-tiba balik dah konyang. Eh, memang. Abang nak makan ke apa, beh? Sik goreng, so. Sik goreng, so. Lagi, beh? Telur dadar, so. Telur dadar, so. Lagi, beh? Mu, so. Habis, nampak penyakit tu, penyakit. Jaga, memang. Ha, tu sebabnya. Kena jaga-jaga. Jangan kita kasar-kasar. Lemah lembut dengan suami. Kan? Iya. Ini tak kasar. Yo. Kadang suami tanya. Kan? Yang abang nak tanya ni. Lauk. Lauk banyak. Kadang tu lah orang lelaki ni pula. Mencabar kesabaran perempuan ni dah ponik masak. Tetap orang lelaki ni nak tanya lauk yang tak ada. Betul tak perempuan? Mak tak ada tu cover dah. Memang botol saja. Kan? Dia cakap. Yang ni nak tanya ni, lauk banyak, telur dadar tak ada ke? Oh, dia punya marah, dah masak banyak, tetap tanya telur dadar. Telur. Muka pun macam telur dah. Oh, jangan cakap macam tu, tak baik. Kadang-kadang cakap lembut maksud kasar. Yang telur dadar tak ada ke? Bang, tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah. Tak, sebab telur mata kabau dah ada. Telur rabus dah ada. Jangan ingat lain-lain dah. Apa salah kalau suami tu tanya, yang telur dadar tak ada ke? Ah, sekejap bang eh, saya goreng. Langsung dia pegang tangan isteri dia. Abang apa ni? Lepaslah nak ikut. Tak payah. Abang tanya aja kalau ada. Kau tak ada tak apa duduk eh. Abang, bukan lama pun. 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang? Abang, anak kat meja makan tu, muntah belilah. Tak tahu. Kenapalah aku menyaksikan drama macam ni, ya Allah. Yo tak biasa nampak tu yang muntah kawan tu. Kan? Yo. Kadang suami tu punya kasar, ya Allahu Akbar. Ada juga. Jangan kita marah isteri kita depan orang ramai, dekat public kita marah, jatuh maruah isteri kita, jangan main-main. Kocik hati, sakit hati isteri. Oh, jangan main neraka tu. Jangan main. Kadang ditongking ni. Mana air? Bini menggigil-gigil bawa air. Sampai kat suami tinggal separuh air tu. Apa tinggal separuh ni? Tumpah bang. Itu pun tak boleh harap. Hei! Dia nak bagi faham. Bukan nak minum sangat. Nampak tak? Yang bila dia dah marah macam tu, kadang 2-3 hari lepas tu dia demam lah. Aku demam ni. Siap capek. Nak pergi klinik. Kenapa? Cepatlah. Sengit-sengit tudung bini tu ikut. Sampai kat klinik. Ya, dia dah demam, cek laki tu. Demam tu memang ada lah sikit. Darah tinggi tak ada, kencing manis pun okey. Jantung tekanan rasa tu cek-cek tu okey je. Habis pasal doktor, tak apa, pakcik ambil bekas ni, pakcik kencing dulu, nanti bagi saya semak macam mana. Dia masuk dalam bilik air, bini ikut, kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar, dia masuk bilik air, dia pun kencing. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam balik. Bini pegang kencing. Menggigil. Sudah tumpah habis kencing. Ya Allah, matilah aku macam mana ni. Kena marah ni karang. Langsung tukar dengan kencing dia. Dah tukar dengan kencing dia. Dia letak di meja tu. Takut tumpah lagi. Laki keluar. Mana kencing tadi? Tu bang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang.
Pagi kau doktor menggeleng doktor tu, pakcik besok pakcik kena datang balik, pakcik kena buat kad. Kenapa lah pakcik mengandung? Mengandung pakcik tu. Tak pasal-pasal mengandung pakcik tu. Tu semua tu penyakit balik monung pakcik tu. Allah. Patutlah rasa bergerak-gerak dan perut ni. Percaya. Percaya dah. Yang bini tak sampai hati, bang, sebenarnya kencing tadi tu kencing saya tu kan. Mak dalam garang-garang tu mengandung bini tu. Mak tak? Tu sebab jago. Lemah lembut. Kita ni jangan apa. Begitu juga hak pada orang perempuan pula apabila telah disempurnakan. Bila suami dah jago, jago nafkah, bagi makanan pakaian tadi, orang perempuan pula kena jaga hak suami, iaitu tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak disukai masuk ke dalam rumah. Makna jangan bagi orang masuk dalam rumah tanpa kebenaran suami. Ini tak, geng, laki aku tak ada, line clear. Datanglah rumah aku, bawa segala katalog yang ada. Jangan main-main, tak boleh. Masuk dalam rumah tak boleh. Tu sebab, bang, 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 apa dia? Ni telefon kan apa dia? Mak abang datang boleh masuk tak? Kau gila kau, mak aku biarlah dia masuk. Bang, ni adik pun adik abang, bagilah adik aku masuk. Tapi apa yang isteri buat itu memang betul. Maka suami pun tak nak jadi isu, cenialah. Abang baru whatsappkan senarai orang yang boleh masuk rumah tanpa kau tanya aku. Selain pada tu kau tanya. Ha, kan senang. Bang, kalau nak keluar rumah pergi beli sayur depan pagar, pergilah. Bang, ni ada kawan ni, ha, dia ada jual ni, ha, makanan sikit ke depan pergi beli, pergilah. Ha. Bang, ada bangla jual karpet, kau jangan keluar. Contohlah kan. Kau jangan nanti tengok-tengok tu daripada jauh ya. Ha, contoh. Tapi kalau keadaan darurat, keluarlah. Rumah dah terbakar. Kau tunggu apa lagi? Keluar kak, keluar. Belum dapat izin lagi. Dah terbakar ni, kau jangan rontung dalam tu kak. Nampak tak? Begitu juga Nabi pesan, apa, apabila ketiadaanku nanti aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Nabi tinggalkan. Dan Nabi cakap apa? Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dalam rumah tangga kita, Quran. Tengok balik. Dah sampai masuk kita bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga kita mengkaji maksud memahami maksud ni baca-baca faham tidak kadang-kadang. Kan? Ada tu pula dah khatam belum? Dah. Bila kau khatam? Dajah dua dulu. Lepas tu berapa kali khatam, lepas tu itulah sekali. Dah tak baca-baca lagi dah. Kan? Sayang kan? Sayang. Sedangkan Quran ni kita kena hidupkan dalam keluarga kita. Kadang kita tak menangis bini, suami, anak tak boleh mengaji Quran. Kita tak menangis anak, isteri, suami kita tak semayang. Tapi kita boleh menangis bila zaman ni terkeluar daripada Gegar Vaganza. Ha, yang tu pula dia menangis. Ha, yo, kacau betul kan? Ha, tu sebab kan, hidupkanlah sunnah Nabi. Kan? Sunnah Nabi dalam keluarga kita, hidupkan sunnah. Contoh yang sonang-sonang. Keluarga kita, praktikkan. Praktikkan apa yang Nabi buat. Nabi makan buah tamar, kita makan buah tamar. Sarapan buah tamar. Nabi pesan apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Kan? Itulah diet yang paling baik, buah tamar. Ini tak, buah tamar nak jumpa bila? Nampak? Serentak dan sepadan jawapannya. Semua-sama. Bulan puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang. Bulan puasa kan berbisik dia balik. Usup tayub. Kan? Sedangkan tu sunnah Nabi. Minum air masak ni pun sunnah Nabi. Tapi kena tahu cara Senyum pun sunnah Nabi. Arab Badui tu dia sentak air kain najran Nabi. Kain yang buat pada kain najran yang selendang tu tarik. Zab merah bertanduk oleh Nabi. Nabi marah ke? Tak, Nabi senyum. Malahan Nabi bagi kain tu. Ambil lah, Nabi kata. Satu lah. Sabar, sunnah Nabi. Minum air masak pun sunnah Nabi. Tapi cara minum macam mana? Nabi minum paling kurang 3 toguk. Lebih tak apa. Nampak tertib. Contoh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu, dua, tiga. Kan nampak tu tip itu. Tapi kalau minum macam ni, tu tak dapat pahala sunnah tapi puas hati dan sebab haus kan. Ha, nampaklah kan. Kan? Tapi itu kita kena tahulah. Cara kan kena tahu. Nabi bersyukur, mau tak bersyukur, walaupun sikit, walaupun banyak, Nabi bersyukur. Contoh, satu hari Nabi lapar. Sayyidina Abu Bakar pun lapar. Sayyidina Umar lapar, mereka bertiga berjalan. Mana nak cari makan ni? Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Assalamualaikum. Abu Ayyub buka. Waalaikumsalam. Terkejut dia tengok. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Nabi kata, kami lapar. Dia tak makanan ke rumah kau. Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata, alhamdulillah. Nabi baca bismillah. Nabi makan buah tamar. Nabi minum air masak. Dan Nabi sebut, alhamdulillah. Dan selepas itu Nabi terus baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu naklah kamu sabut. Alhamdulillah, dapat minum air ke rumah Abu Ayyubnya. Pek makan buah tamar, hilang lapar sikit. Itulah. Syukur kena sabut. Alhamdulillah, dapat anak 3A. Alhamdulillah, anak aku dapat 1B, 2D, 1E dan 1F. Alhamdulillah. Yang penting dia dapat masuk tingkatan 1. Contohlah kan. Dia syukur. Walaupun sikit syukur, nak buat macam mana? Dah itu rezeki dia. Nampak kan? Ha, cara. Begitu juga Nabi bergurau senda, kita pun boleh gurau senda. Nabi dengan sahabat Nabi bergurau macam mana? Makan buah tamar, sahabat-sahabat saja nak konokkan Nabi, makan buah tamar, biji itu dia letak dalam pinggan Nabi. Macam kita makan sate dengan kawan-kawan kita, lidi itu saja letak dalam pinggan dia, macam dia makan banyak. Biasa buat tak tu? Biasa. Jadi rupa-rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Sahabat makan buah tamar tu, biji dia letak dalam pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh dengan biji buah tamar. Nabi dah nampak tapi Nabi tak marah. Nabi senyum je. Dah habis makan tu, sahabat tahu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi tak marah. Nabi tak, engkau yang letak tadi. Tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, alhamdulillah, tapi kamu semua lagi hebat dengan biji-biji kau tolan. Nabi cakap macam tu. Togolak lah sahabat. Sebab biji dia tak ada. Habis. Nampak tak? Macam tu Nabi. Kan? Nabi bergurau senda. Nabi dengan isteri Nabi. Main koja-koja. Main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Aisyah menang. Ada hari Nabi menang. Balik kan buat? Kau terdaya lah. Berlari-lari lah. Kan? Main lumba apa? Main koja-koja. Dalam rumah. Jangan kek luar. Kan tengok, pulak kono pengusi masjid tu. Contoh, bukan sini dah topik lain. Contoh kan. Ha, bergurau senda. Nabi romantik dengan isteri Nabi. Nabi panggil si Nabi apa? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu eh. Wahai pipi. Tak apa pipi, kau ni kita tak tahu pipi apa. Tak kisahlah bantai. Tapi mesra, sayang, intan, payung, anja, ling. Tak kisahlah panggilan yang kita boleh panggil. Begitu juga Nabi kalau isteri dia nak keluar rumah, Nabi akan Nabi sebut, janganlah kamu terburu-buru wahai isteriku hingga aku hantar kamu sampai ke buka pintu. Dia cakap dengan isteri dia, Saudah, hantar sampai pintu. Suami kita hantar anak. Perempuan hantar anak. Tak ya kamu tu. Kan? Hantar, besok dia hantarlah tu. Abang hantar pula ini. Sunah Nabi. Duit belanja ada. Siap tanya. Duit belanja ada. Tak ada bang. Kau jalan lah. Aku tanya. Nabi. Tadah lutut Nabi. Supaya isterinya boleh naiki kenderaan. Unta, kuda. Tadah lutut. Kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah. Ya. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni jahoy. Ya Allah, prak, patah pula dah satu hal kan? Tapi isteri kita tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik motor. Turunkan double stand tu, keletam. Abang ni sesusah, tak ada apalah, naiklah. Abang dah panaskan enjin tadi. Makasih bang, jalan. Bini naik kereta, bukakan pintu, keletam. Abang sampai empat-empat pintu abang buka. Ya aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Sah-sah lah saya bawa kereta.
takkanlah saya nak masuk ikut pintu belakang. Ayolah, kan aku tutuplah gurau pun tak boleh. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi berkongsi bekas bibir yang sama pada cawan yang sama. Tadi kau minum kat mana? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Zab, ya Allah, romantik ni. Balik kan bini kita menjaga abang. Tengok Nabi kongsi bekas bibir isteri dia. Abang, cawan lain, cawan lain. Kongsilah. Aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak terdaya bau rumah. Apa bau teruk mana ni? Tak, cawan lain. Gosok gigi dulu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Jangan sanyap. Langsung tak boleh bayang macam mana kan. Ha, macam tu kan. Saya ceramah yang dekat Johor tu, satu kat daerah Keluang tu ada satu grup tu saya ceramah. Orang perempuan tu menyaut. Mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. La ilaha illallah. Kau pakai besen memanglah tak muat. Kau seorang ke dah tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah atau pinjam. Tentu-tentu besar. Besar bekas kan. Kan? Nabi tu dengan isteri Nabi tu sambil lempar-lempar air tu, siram air. Nabi siram balik kat isteri dia. Bila isteri siram, cukup wahai isteri ku, habis air ni nanti. Nampak? Bergurau. Tak dapat bokeh pun tak apa. Saya ceramah kat satu Felda, Felda Palung. Palung berapa tak payah cerita lah. Mandi bersama bosah palung sunat. Tak terdaya tengok eh. Lah ilah bosah apa semua tengok. Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak je. Mana pula laki aku ni? Tak nampak. Buka lampu, dah terbaring orang tua tu, terperanjat. Kan? Kan, tak kisah lah kan? Nah, mandilah. Kisahlah, carilah jalan ni kan? Itulah dia kan? Jadi kita ni dalam keluarga sakinah ni, dalam keluarga yang bahagia, nak wujudkan negara sejahtera, sikit lagi, jangan risau, sikit lagi. Yang pertama, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Itu nombor satu. Yang kedua, pamerkanlah. Paparkanlah akhlak yang terbaik berdasarkan akhlak Rasulullah. Kemudian kita sentiasalah menuju ke arah kebaikan. Nampak tabung, sedekah. Nampak orang susah, bantu. Nampak kebajikan-kebajikan yang kita ada ruang untuk menyertainya, jangan tunggu lama. Sebab kita tak tahu ada peluang lain ke tidak. Kemudian nawaitu tu biarlah kerana Allah. Seterusnya, bawalah keluarga kita, pimpin keluarga kita mengikut syariat Islam. Tak ada cara lain lah. Cara yang paling baik ikut syariat Islam. Dan perhubungan antara suami, isteri dan keluarga, perbaikilah dari masa ke semasa. Sesungguhnya kita tak pernah kenal, kita takkan pernah kenal dengan lengkapnya sebab perangai manusia ini berubah-ubah. Itu sebab kadang-kadang orang perempuan boleh cakap dengan kawannya, aku tak faham lah dengan laki aku tu. Memang biasa. Suami pun kata, aku tak faham apa lagi yang bini aku ni nak. Ada je benda tak kena. Sebab prosesnya itu berterusan. Mengenali pasangan bukan cukup dengan sehari, bukan cukup dengan 20 tahun pun, malahan berterusan. Tetapi lebih kurang kita faham, ha, ni dia marah ni walaupun dia tak cakap, ni makna tak sihat ni walaupun dia tak zahirkan kat kita, tapi kita nampak muka tu kita tahu dia tak sihat. Begitu juga isteri pun tahu. Suami ni kalau mana je nak air kopi. Ha, ni kalau nak dia lah batuk tawuk ni nak air kopi tu. Kejap lah. Dia faham. Nampak tak? Tu dia kadang-kadang kan? Kebahagiaan. Orang tua-tua dulu-dulu tak payah banyak duit. Tak payah kereta besar. Tak payah rumah besar. Tapi bahagia hidup. Sebab apa? Mereka belajar erti syukur dengan apa yang ada. Tapi hari ni, oh tak boleh, sekarang kena macam ni, mesti kena ada ni, mesti kena ada ni. TV, dulu ada satu yang dalam satu rumah. Sekarang rumah ada 3-4 TV, dalam jamban pun ada TV. Dah tak ada masuk nak tengok TV dah. Kan? Jagalah, jangan biarkan anak-anak kita terdedah dengan hiburan semata-mata. Inilah yang merosakkan sebenarnya. Anak kita pastikan didikan agama. Tak ada benda lain nak selamatkan anak kita. Tu yang dan Nabi pun pesan, didiklah anak kamu dengan tiga benda. Dengan tiga benda. Yang pertama, kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, kecintaan kepada keluarganya, kepada keluarga Rasulullah. Dan juga yang ketiganya, qiraatul Quran. Mengajarlah, ajarlah, didik anak kita supaya mengaji Al-Quran. Itu sebab saya sarankan,
Lepas ni dalam apa-apa majlis yang kita nak buat, kita dah biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey lah tu. Tapi kita sambung lagi, mungkin sebelum apa-apa program yang kita buat, kita mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Panggil seorang baca. Contohnya ada anak-anak tahfiz tu, tak payah banyak lah, baca 3 ayat cukup lah. Dengan belagunya dia baca, cukup 3 ayat. Sadaqallahul Azim. Kemudian pengacara majlis pun kata, demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada adik Syamsul Amri bin Ismail daripada sekolah tahfiz ni kita sebut. Antara lain ayat yang dibaca tadi memetik daripada surah Al-Hujurat ayat 5 hingga 8. Antara lain membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, contohnya. Jadi kita yang dengar pun dapat manfaat, dapat tahu makna ayat yang dibaca oleh adik ni tadi, kemudian barulah kita teruskan dengan program ceramah. Kau apa? Kau nak baik baru sambung. Kita kena budayakan Quran di dalam pelaksanaan apa-apa juga aktiviti yang kita jalankan. Mudah-mudahan 2019 ni kita mulakan balik. Sebab kalau tidak kan kita makin lama makin jauh dengan Quran. Itu. Kalau tak tunggu, kalau tak pun tunggu bulan puasa. Bulan puasa pun geng tadarus pun tu gak geng dia. Yang bertahan sampai ke hujung tu lah geng dia. Kan? Ha, jadi saya rasa tu saja daripada saya. Saya faham signal suruh berhenti tu saya faham. Jadi kalau ada bergali-gali duduk tu maknanya suruh berhenti lah tu. Kan? InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, khususnya pihak Jatuhkuasa Masjid. Booking 8 bulan baru dapat. Ha. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. Saya pun seronok datang kemari. Syukur alhamdulillah. Sesungguhnya apa yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu membaca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.